Selamat datang di Cermin, cerdas cermat Remin. Malam ini saya ditantang untuk menjadi host oleh 4 peserta, tapi saya tidak merasa tertantang karena yang harusnya merasa tantang dengan adanya saya di sini adalah host tetap. Kalau kita langsung aja kita panggil peserta kita, De Boris, De Amel, De Indra dan De Jupri. Gak boleh dekat-dekat ya. Ini SD elit. Namanya anak SD gak bisa diatur. Ya, ya. Dari ya kita dari SD. Dari mana? Dari mana? Kita SD-nya SD dari SD elit kita. Apa ya. Tuh? SD 03 Atap Bolong. Wah. Wah. Ya, ada kita suka lihat bintang. Sekolah oh, makan petang. Sekolah malam. Iya. Sekolah malam. Perpanjangan yeah. Extension kelas yeah. Karyawan. Pakai C ya. Iya. Yeah. Ini dari? Dari mana? Dari mana? SD dari SD 003 suka Boris. Kita suka Boris goyang papa muda. Papa muda yang anjingnya dibawa. Bagus, 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 bagus. Aduh. Oke, sebelum ada baku hantam di sini, mari kita mulai saja acara Cermin, cerdas cermat Remin. Ya. Ini kita iya. Kotor banget dikasih ginian nih. Apa minum SD ini? Bukan. Jangan-jangan ini buat tuh kesehatan. Katanya temen aku hostnya lucu. Iya. Kamu kok demen om-om sih, hati-hati loh. Om lucu, host tetap ya? Iya, amin. Aduh, aku punya anak tahu. Kalau dia host tetap aku gak kerja nanti. Iya, oke kita mulai aja. Kita ya. Ada 1, 2, 3, 45 pertanyaan yang akan ya. Dijawab oleh adik-adik dari SD ini. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Ini soal-soalnya sama dari SD juga, jadi ya. Okay. Pasti kalian mudah sekali dalam ya, menjawab. Masih fresh ya pasti. Masih okay. Fresh. Persamaan kata pandai adalah A. Cerdas. B. Okay, berapa om? D. Cerdik. C. Pintar. B. Cerdik. Saya. Apa? Madri. Persamaan kata pandai adalah siapa dulu kita kan? Iya. Jawab. A. Cerdas. Salah. Jodoh. Ulangi pilihan lagi om. Pilihannya. C. C. Saya. Apa? Oh, ingat. Apa? Pintar. Betul. Pintar. Dari SD mana? Aku suka Boris Payat Tanda. TikTok makanya jangan main TikTok terus. Belajar dong kayak kita-kita. Kamu okay. Adalah anak yang cerdas. Iya siap, tidak apa-apa. Baru satu soal. Kalau pinter kan cerdas itu tidak bisa. Cerdas itu lebih ke cermat. Ini gimana sih? Dong. Cerdas, cermat. Cerdas, cermat. Pintar, cerdik, kancil. Udah deg-degan Ridwan Remi. Pintar itu pandai. Kalau unggul itu esa biasanya. Nah, jadi berbeda. Oh, yang tepat adalah pintar. Dan ya. Betul untuk yeay. Tim 11 ini. Boleh. Kalau ngomongin sinonim, kalau Om Remin gak jelas. Iya benar. Om Remin. Langsung ke kedua. Ya. Siap-siap didengarkan dulu jawaban pertanyaannya okay. Baru dipencet. Pilihan ganda kan Om? Pilihan ganda. Di antara ini, mana yang paling lama? A. 1 milenium. B. 1 dasawarsa. C. 1 lustrum. D. 1 dekade. Mana yang paling lama? Gak apa-apa kasih aja ke yang salah dulu om. Iya. Kasih ke yang salah dulu aja. Ini silakan jawab karena kamu mencetnya paling lama juga. Karena menurut hemat saya. Gak usah ini pilihan ganda. Gak usah deh hemat. Nah ini cerdas cermat bukan acara talk show Rossi ya. Iya. Gak harus pakai menurut hemat saya gak begitu. A. 1 milenium. 1 milenium. B. 1 dasawarsa. 1 dasawarsa. C. 1 lustrum. Lustrum. D. 1 dekade. 1 dekade. Lustrum aja. Bagus. Iya. Lustrum. 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 1 lustrum. Ah paling dia pilih itu karena lustrum. Gak pernah denger om. Kamu tahu lustrum itu apa? Tahu om. Ah, apa? Kalau megang listrik, ah lustrum. Lustrum gua kejang. Lustrum, lustrum om, kenapa? Karena
Gak pernah denger om memang. Kayaknya itu yang paling lama deh. Ya. Tidak, lustrum itu adalah yang paling sebentar karena itu artinya 5 tahun. Oh. Om. SD pintar mau jawab dong. Silakan. Coba jawab. Yang paling lama 1 milenium om, karena 1 milenium kan 1000 tahun. Nah, betul. Iya. Yeah. Gak boleh kena. Jangan milenium. Om mau protes om. Emang panji manusia milenium 1000? Satu om dia. Tapi dia tayangnya di tahun 2000. Iya, terus ya jumlah episodenya 1000 kan, panjang tuh strippingannya. Pokoknya yang berhubungan dengan 1000, milenium. Betul dia. Bukannya dia digigit ular? Itu panji. Panji Garaga beda lagi. Manusia sama satu ikan. Lagi ada panji yang dikerubutin gara-gara kucing, itu Panji Pragiwaksono. Iya. Namanya. Sebut lagi. Iya. Ada panji yang tahan api, Panji Kosmos apa tuh? Panji. Oke, poin kedua jatuh ke tim SD apa? 03 Atap Bolong. 03 Atap Bolong. Ya kami berarti 200 poinnya omnya ya. Dapat 200 poin orang. Dan ini masih kosong poinnya. Orang kaya sih, jadi beli kunci jawaban kayaknya itu. Ya, yeah, udah miskin seuzon lagi. Iya. Enggak tahu bandnya siapa. Jangan serakah kamu kalau bikin dosa. Pohon mangga ya. Memiliki akar. A. Tunjang. B. Kok tunjang? Tunggang kali. Kalau tunjang menu di rumah makan bener. Padang. Yang host siapa? Oh iya. Oke. Iya. Oke. Okay. Yang megang soal siapa? Iya. Ya. Saya. Mau. Saya. Oke, iya. Oke. Okay. A. Tunjang. Ya. B. Tunggang. C. Serabut. C. Gantung. Silakan. Tunggang. Tunggang. Kita dengar jawaban dari ini. Tunggang. Iya, betul. Ya enggak apa-apa. Kan kita sama-sama benar. Saya tidak bilang pertanyaan ini ada poinnya. Jadi memang ini pertanyaan bonus untuk menghibur adik-adik. Agar tidak terlalu stres dalam belajar. Tepuk tangan dulu untuk kuis ini. Kok bisa ada mau menghibur tapi kasih pertanyaan tuh gimana? Biar senang sudah belajar, kerja keras, betul gitu. Emang jadi dia bawaannya itu menghiburnya dengan cara mendidik. Iya, ini adalah acara yang menjadi tontonan dan tuntunan. Bagus. Mantap. Langsung ke pertanyaan terakhir, poinnya 200. Terserah Bapak deh. Emang om nyari yang sulit ya pertanyaannya ya. Ini terlalu sulit anak-anak. Ini pasti Anda agak sedikit berpikir sebelum memencet bel. Oke. Okay. Ya. Hasil sumber daya hutan adalah A. Gambut. B. Tanah liat. C. Pinus. D. Jerami. Ih, jadi host gambut banget. Gabutnya. Gabut. Saya. Mana? Saya dulu tadi. Sini dulu, boleh. Pinus. Ya tukang cendol. Hah? Apa jawabannya? Pinus. Jangan ngomong jorok kamu. Bukan. Pinus. Jorok mana pinus? Yang dia bilang pinus, bukan. Apa? Pinus. Pohonnya. Yang dia bilang pinus, bersih. Bukan pilus. Ya. Oh. Bukan jorok. Bukan pilus jatuh ya. Bukan. Yeah. Pilus jatuh. Jawabannya jadi? Pinus. Jawabannya? Gambut. Gak tahu. Kok gak tahu ngeluh apa gimana sih? Ngeluh. Soalnya banyak. A. Gambut. B. Tanah liat. C. Pinus. D. Jerami. Gambut. Karena tidak semua hutan ada pinus, tapi semua hutan ada gambut. Iya dong? Iya dong? 200 poin dong. Ada hutan bakau, ada hutan lindung, tapi gambut ada di semua hutan. Iya dong? Saya tanya emang hutan bakau ada gambut. Wahyudi, gak usah mengelak kau Wahyudi. Ntar dulu aku ini denger yang bikin hadiah dulu ya. Denger mana headsetnya? Orang headsetnya di sini. Oh iya. Oh kamu dibisikin ya, karena kamu curang yang menang adalah... Kuis cerdas cermat Remin hari ini. Dan yang kalah akan mendapat hukuman berupa pengakuan dosa di akun Instagramnya Comedy Lab. Apa gak ada dibisikin? Karena memang baru kepikiran saya juga ini hukumannya. Silakan melakukan pengakuan dosa di akun Comedy Lab.
direkam. Kamu harus mengaku bahwa kamu kurang pintar. Pintar untuk menjawab dan memenangkan kuis ini. Silakan. Halo, saya Indra Jegel. Saya Jupri. Saya kita, Ridwan Remin. Gak usah. Kita mengaku kalah dari geng-geng elit. Ya, orang kumpul. SD sebelah kita. Masih kenalin diri, kita sih udah terkenal ya. Semoga ada azab orang-orang menang, iya. Meninggalnya ketimpa bel. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan untuk adik-adik semua. Iya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong.